Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore pemirsa TV Pramuka dan rekan-rekan penyiar radio Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Yustiani. Saya Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor masa bakti 2016-2020. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan mengajak teman-teman semua di masa pandemi kali ini untuk tetap aktif dan selalu menjalankan aktivitasnya dengan baik dan tentunya selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, di masa pandemi kali ini apa sih yang bisa kita lakukan walaupun kita tidak bisa latihan sekarang di ambalan, tapi kita tetap bisa melakukan latihan di rumah dan di CSA ya, secara online, secara virtual dengan akademi kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu dari dua poin terkait isi SKU Kementerian Pertanian. Nah, teman-teman, rekan-rekan dan ibu pramuka, untuk poin SKU yang akan saya bahas terkait kondisi pariwisata ini adalah poin 9 SKU Kementerian Pertanian, yaitu tentang ikut serta dalam kerja bakti minimal 2 kali dalam 1 minggu atau 1 minggu 2 kali. Nah, ini bisa kita lakukan sebagai anggota pramuka yang masyarakat, kita bisa juga bakti membantu RT RW dalam pelaksanaan aktivitas kebiasaan baru atau memperketat protokol kesehatan di wilayah. Jadi kerja bakti kita bisa menolong dan membantu masyarakat. Nah, selanjutnya untuk poin SKU adek ya, itu ada di poin 23 ya, ini terkait penyuluhan. Untuk Mandega, ayo kita aktifkan kembali, ayo kita bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan, yaitu ada di poin SKU 23, penyuluhan kepada masyarakat terkait penyakit. Nah, saat ini kita semua dalam kondisi pandemi, mari kita sama-sama menyebarkan kebaikan, menyebarkan informasi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ajak masyarakat di sekitar, mungkin teman-teman bisa menggunakan media sosial atau secara langsung. Oke teman-teman, tetap produktif di rumah, selalu menyebarkan kebaikan dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Salam Pramuka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo rekan-rekan sekalian, mari kita isi SKU kita. Hubungi bagiannya, jangan lupa minta tanda tangan setelah mengisi SKU. Sampai jumpa di draft selanjutnya. Tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.